Vio Sabit React. Jadi kali ini aku ingin mereaksi, ini adalah grup wanita K-pop lagi. Jadi ini kemarin aku kan ngidupin TV ya, terus aku ngeliat acara Shopee kan, terus tiba-tiba melihat ini ada grup Korea Secret Number, tapi salah satu membernya aku ngelihatnya ada yang nyanyi pakai bahasa Indonesia, membawakan lagu Indonesia. Ternyata setelah dicari, dia itu adalah orang Indonesia ternyata. Oke, jadi namanya adalah Dita ya kalau nggak salah, Dita Karang ya kalau nggak salah namanya itu. Jadi karena aku penasaran, aku juga awalnya bingung kenapa dia nyanyi pakai bahasa Indonesia, terus pelafalannya bagus ya dan lancar gitu. Ternyata pas aku cari-cari, oh ternyata dia orang Indonesia toh. Jadi karena aku penasaran, jadi aku akan melakukan MV reaksi MV mereka. Ini ada dua MV. Yang pertama adalah debut, lagu debut mereka itu adalah Hoodies. Yang kedua adalah Got That Boom. Langsung kita mulai saja. Ini yang pertama adalah Hoodies. 3, 2, 1, go. Oh, oh, bentar. Instrumennya instrumen kayak trompet gitu ya, dan Hoodies yang kayak gitu. Hoodies, wow. Oke, jadi sekarang aku karena lupa ingat aku Dita itu, misi aku sekarang dalam MV adalah untuk mencari Dita, muka Dita, muka Indonesia gitu ya. Ini bukan. Oh. Kayaknya itu ya, bener tadi. Bentar. Maaf aku post. Ini cantik banget yang ini, visual sekali yang ini. Aku pikir kayaknya di mana ya? Di bagian sini nih. Itu mukanya muka-muka Indonesia banget loh kalau dia senyum. Itu kan bener? Lucu. Oke, itu dia sepertinya Dita Karang itu sepertinya. Ini aku yakin pasti visual yang tadi pasti. Itu kayak sebenarnya hampir mirip kayak nge-rap gitu, tapi di akhirnya dia ngasih ada melodi kayak gitu. Jadi sebenarnya nyanyi sih kayaknya mungkin ya. Itu jatuhnya. Ini bagus loh pengambilan gambar, angle-nya ini bagus. Aduh. Lanjut. Sekali. I don't even care. Apa sih?
Baby is daddy sih. Wah, keren juga. Lanjut. I'm not a danger. Wah. Oh, bentar. Ini dia ya. Ini Dita nih. Ini Dita benar sih. Tuh. Aduh, Mbak E cantik sekali, Mbak E. Dengar-dengar dia ini orang Bali katanya ya, keturunan Bali gitu. Tadi dia pakai baju pink, cantik banget Mbak Dita. Who is this? Oh. Oh my god. Ini Korea banget mukanya nih. Visual sekali, tipe-tipe apa sih? Tipe-tipe apa kalau Korea itu model Korea? Ulzang ya kalau nggak salah, tipe-tipe muka begitu tuh, visual. Lanjut. Oke, bagian itu lagi. Semuanya visual deh kayaknya.
Mbak Dita nih kayaknya. Oke, jadi dari. Oke, barusan kita sudah mendengar vokalnya Mbak Dita karena di awal lagu pertama tuh Mbak Dita tuh nggak terlalu nunjukin vokalnya. Sekarang dia bernyanyi, maksudnya menunjukkan vokalnya gitu ya. Bentar, ini cantik loh. Bentar. Ini cantik. Maksudnya latarnya ada set lampu neon kayak gitu lampunya. Oh, nggak ngerti lagi udah. Ini kayaknya pre-chorus ya kayaknya. Lampunya bagus ya. Maksudnya ini nih. Tuh, berwarna sekali lampunya ya. Kelap-kelip lampu neonnya itu berwarna sekali. In your best, sambil ngelemparin bola basket ke belakang. Oke, mulai masuk lagi ini pre-chorusnya. Ini kayak main vokal ya, main vokal yang rambut warna pink. Tadi di awal lagu kayaknya dia rambutnya warna hitam. Dance. Oh, gitu ya, jadi dance, get up, dance. Tipe-tipe yang cocok dijadikan untuk kalau pingin ngedance gitu ya. Tic-tac-toe. Oh, itu bagus banget barusan ini dia bikin. Tunggu dulu. Ini loh. Nih. Ini bagus banget dia bikinnya, maksudnya dibikin kayak ada frame gitu, terus dibagi frame, terus ada tulisan judul lagu mereka ada date-nya gitu, tapi pakai efek-efek ini ya, gila, itu keren banget yang edit bro. Oh, bentar, kagak siap gue dance breaknya, bentar. Oh, abis dance break langsung ini ya. Abis dance break langsung, apa namanya? Nge-rap.
Oh, ini bagian bridge-nya ini kayaknya. Cantik loh pas bagian ini. Yang visualnya ini maksudnya. Oh. Itu aku suka loh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 terus naik gitu. Oke, balik lagi ke situ. Na na na. Ditutup dengan manis sekali ya, itu ditutup dengan animasi apa? Animasi dengan tulisan God That Boom itu, tapi ini bagus banget gitu ya guys. Aduh enggak ngerti lagi udah sama mereka ya. Secret number, jadi itu dia. Berawal dari melihat Shopee, terus akhirnya gue jadinya untuk ini tertarik untuk melihat MV mereka gitu ya. Tapi kayak terima kasih buat yang sudah menonton, sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe juga ya. Kalau misalkan kalian suka dengan konten K-pop aku ini, Secret Number ini, mungkin aku bakal lanjut lagi untuk mereaksi mereka. Karena ini unik sekali, karena salah satu membernya ada dari Indonesia ya, Mbak Dita ya, Dita ini. Jadi mungkin aku bakal akan terus mengikuti perkembangan lah ya, istilahnya Secret Number ini kan ya. Jadi kita saksikan saja, kita tunggu saja lah ya comeback mereka untuk selanjutnya bagaimana gitu kan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.